Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, mungkin tercik Siti, jangan lupa untuk tekan button like and subscribe to my channel. Okay, hari ni Siti nak buat haul daripada Eco Shop. So kalau korang belum tengok Siti punya vlog sebelum ni, Siti ada pergi Eco Shop, Siti ada pergi Aeon, macam-macam vlog Siti. Okay. Jadinya hari ni Siti nak buat video haul daripada Eco Shop. So Siti beli kat sini dalam 2 plastik je. And Siti rasa tak banyak barang baru sangat untuk haul kali ni. Tapi Siti akan tunjuklah haul yang Siti beli yang menarik perhatian Siti untuk haul kali ni. Okay. Jom, without further ado, let's start with the haul video. Jangan lupa untuk tekan button like and subscribe to my channel. Siti beli mainan ni. Ha, Sofia punya gitar. Pastilah semua button ni menjadi ke tak. Sebab kita orang tak test pun, just ambil je. Yang ni dia ada gitar dengan jam kat sini. Jam ni memang jam mainan je. Untuk 3 tahun ke atas. So ada dah tangan-tangan halus. Next, mainan music juga dia ambil. Tadi dah gitar ni macam macam apa tau yang ketuk-ketuk tu kan. Ha, sebelum ni rasa pernah beli tau. Ni pun dah pernah beli. Why you take this one? Okay, ni dia lagi makanan. Ha, ni makanan ni iaitu sour power the original stick. Dia jenis macam yang ulat kan. Ha, ni makanan sayang. Masam-masam. Yang ni freezer apa ni? Strawberry. Ha, gelatin free. Yang ni brand Birdie. Ni Sofia punya aksesori. Ha, dia tengok ibu pakai cincin, dia pun nak juga ring. Jadi kita lah. Jadi Cik Tee belilah yang ring ni. Dia ada banyak design. Tapi yang ni macam design macam telinga rabbit gitu. Ha, semua telinga rabbit. Nampak tak? Ha, semua jenis yang telinga rabbit. Lepas tu ada juga yang jenis buah-buahan. Macam-macam lah. Sorak bunga pun ada. Ha. Banyak yang tercabut tau tadi dekat Eco Shop tu. Macam tercabut daripada ni. Ha, tengok dah tercabut dah satu. Sebab dia guna hot glue gun je. Bolehlah tampar balik ha ni dia. Ha, tengok muat tak? Alah, still big. Your hand is too small. Ni dia punya ikat rambut. Asyik hilang je ikat rambut dia. Jadi saya belilah. 4 pieces ni RM2. Comel guys. Ha, nampak tak ni macam ribbon. Lepas tu yang bawah tu macam lace gitu. Ha, ni refill untuk kita punya gas lighter. Cik beli yang refill je. Sebab tadi Cik cari yang jenis panjang macam dapur tu punya. Tapi tak ada. Cik jumpa yang ni je. Sebab dekat counter kan. Biasa kalau nak cari yang kitchen punya lighter tu, kena pergi dekat belakang rakang kat bagian kitchen. Tapi tak jumpa, malas nak cari lah apalah. So Cik Tee ambil yang ni. Kena isi melalui bakang ni kan. Ha, bakang ni nampak tak? Macam ada lubang tu. So korang masukkan cucuk macam tu. Ha, jadi belilah. Bolehlah refill yang mana yang dah ada ni. Dah habis cash je. Beli yang tu. Cik Tee beli plastik sampah. Plastik sampah ni lavender punya bau. Dia besar sikit tau daripada biasa yang Cik Tee beli. Tapi dia ada 10 pieces sahaja. So tak, ni macam saiz besar jugalah. Ha, medium. Ha, sebelum ni Cik Tee beli saiz S. Ha, ni sebenarnya yang Cik Tee pergi Eco Shop nak beli ni. Spam basuh pinggan dah habis kat rumah ni kan. Ha, jadi Cik Tee pun belilah. Sebab Cik Tee rasa Cik Tee tukar banyak kali sangat bulan ni. Sebab tu cepat habis. Cik Tee belilah ni. Kalau korang beli ni, guna untuk satu bulan tu Cik Tee rasa macam baloi je. Sebab dia murah kan. Okay, ni. Ha, bekas ais. Bekas cup ais yang ni corak macam diamond. Haa, dia bukan biasa tau. Yang petak-petak tu ni diamondnya. Ada banyak juga corak tadi. Kita ambil yang diamond. Lepas tu dia warna pink. Ada banyak colour lagi kan. Warna lain kan. Hai, ada warna lain kan. Next item yang kita beli ialah face mask. Haa, ni face mask untuk adult. Ada 5 pieces kat ni. Dalam ni. And dia jenis yang 5 apa panggil? 5 lapisan. 5 lapisan kat dalam ni. Ah, iyalah. Lepas tu dia dia ada warna ni je. So Cik Tee macam okay lah, beli je lah. Sebab dia warna hitam kan. Eh, siapa yang ambil buku ni? Pia ambil. Hari tu kan dah beli. Patut mahal. Dah lah sama. Ya Allah, Jawi. Sebab memang sama betul ni. Yang ni sama, nasib baik ayah bayar hari ni. Kalau ibu bayar ngamuk dulu. Okay ni. Alhamdulillah. Beli
Wah, first time Cik nampak pokok ni dekat EcoShop. Dia macam eucalyptus. Ada satu ni je. So, ni Cik deko letak benda ni dekat toilet kan. Macam jenis sangkut tu. Comel je nampak. So, bolehlah beli lagi. Yang ni kalau korang nak pakai sikit kan, boleh potong. Lepas tu, gubah dengan bunga-bunga kering pun cantik je Cik tengok. Beli ialah this one. Okay, ni ialah cute wooden toy dekat area budak-budak punya toys kan. Dia ada banyak bentuk lain lagi. Eh, material dia jenis kayu. Sponge lagi. Ha, sponge untuk pot. Pak tahu untuk kuali-kuali sesuai yang ni kan. Sebab yang sebelum ni yang mana yang tadi tu? Yang ni kalau Cik T guna dia macam tak apa-apa nak hilang sangat lagi hitam-hitam kat bahagian bawah tu. Jadi yang beli yang macam ni, dia jenis besi. Cantik je warna dia. Warna gold, warna pink, warna hitam macam tu. Ni macam shining glitter gitu kan. Ha, sebab tu Cik T ambil yang ni. Oh, dia yang sour punya strip. Ha, strip meh. Ha, dalam ni ada paket lain lagi tau. Ni dalam ni ada berapa ni? Ada berapa? Banyak. Ada banyak. Yes. Ada banyak. Tapi kita tahu berapa pieces. 5 kot. Ke 4. Strawberry dengan piece apple. Ha, apa tak? Ha, sukalah makan masam-masam Cik T tahu lah dia makan tak. Next yang Cik T beli ialah this one. Ha, ni Cik T kan suka buat dia awal. So Cik T belilah benda ni. Bekas untuk kita bancuh cat. Nah, ada 3 dah miut. Banyak gila Cik T kan macam tak naklah banyak sangat. Tapi so ada pilihan. Memang ada ni je. Ha? Salah tu. Ayam belanja. Ayam belanja. So bolehlah ambil je lah. Ambil je. Kan? Sebab dah beli bekas tadi, belilah cat ni. Ha, cat ni macam Cik T selalu beli. Sebab Cik T jenis pakai lepas tu buang. Sebab malas nak basuh kan. Ya, tak kalau bukan cat minyak ke apa kan. Pakai ni. Susah nak basuh. Nak kena pakai tina apa semua. Baik buang je lah. Lagipun harga dia murah je. RM2 kan. Tengok banyak ni. Bolehlah cat guna apa-apa kan. Cik T biasa guna cat yang macam minyak-minyak. Cat yang dinding apa semua tu pakai ni. Jadi mesti susah sikit nak basuh. Jadi Cik T beli yang murah je. Cik T beli ni biskut. Biskut latar. Yang macam ni nampak tak? Oh, dia biskut dia patut dekat dah tengah dia ada coklat. Cik T beli 2 pieces kat sini. Kawan Cik T cakap sedap, so Cik T nak try kan. Kita beli apa yang orang recommend. Last. Cik T rasa ni barang baru juga. Ni Cik T sebab tak pernah nampak. Beli ni je kan. Wah, nampak tak? Dia macam rotan and saiz dia besar. Ni macam sesuai lah untuk buat sebagai placemat. Tapi saiz dia macam besar sangat kan. Dia bentuk hexagon. Itu ada satu bentuk ni je. Tak tahulah kalau dah habis ke apa kan bentuk-bentuk lain. Tapi cantik gila. Cik T nak buat DIY. Okay korang, itu saja kita punya haul kali ni daripada EcoShop. Hope korang suka. And kalau korang suka video Cik T ni, jangan lupa tu tekan butang like and subscribe to my channel. See you guys next time. My next video. Bye-bye. Assalamualaikum.